Kita kalau tak silap saya sekarang berada pada 11 hari bulan Syaban. 5 hari lagi iaitu 16 hari bulan Syaban adalah ulang tahun kepada pertukaran kiblat umat Islam. Dengan turunnya ayat Al-Quran ayat 144 surah Al-Baqarah dan ayat-ayat yang sebelum dan selepasnya sampai ayat 148 yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Nik Muhammad Omar tadi, fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukti sejarah tentang pertukaran kiblat ini mengajar kita umat Islam perubahan itu adalah sunnatullah. Perubahan itu adalah satu daripada cara Allah SWT mendidik manusia. Selamanya umat Islam mengikuti jejak umat sebelum daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkiblatkan Baitul Maqdis. Dan apabila arahan pertukaran kiblat ini berlaku, ramai pihak yang mempersoalkan pertukaran kiblat ini. Mereka tidak dapat menerima adanya titah perintah Allah SWT supaya kiblat ditukar daripada Baitul Maqdis menghadap kepada Baitullahil Haram. Ini lumrah. Lumrah kerana manusia seringkali sukar menerima hakikat perubahan. Sedangkan dunia ini seluruhnya adalah tertakluk kepada sunnah perubahan. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang tetap, tidak ada yang sama dari masa ke semasa. Walaupun mungkin jiwa dan fikiran mereka tidak dapat menerima hakikat sesuatu itu berubah terus-menerus. Dalam mengatur dan meletakkan diri pada saat-saat perubahan itu, yang penting adalah berlomba-lomba dalam landasan kebaikan dan untuk kebaikan. Itu syarat. Fastabiqul khairat. Semua daripada kamu hendaklah berlomba-lomba. Berlomba tentang apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam perkara yang diridai. Mengatasi satu sama lain, mana satu yang lebih cekap, yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih bermanfaat. Tidak ada salah, bahkan inilah titah perintah Allah SWT. Ayat 142 sebelum daripada ayat 144 menekankan tentang adanya orang-orang as-sufaha, orang-orang yang fikiran mereka buntu, mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertukaran kiblat ini kerana mereka menganggap Baitul Maqdis itu sahajalah yang diterima oleh Allah sebagai kiblat. Padahal yang menetapkan Baitul Maqdis sebagai kiblat adalah Allah. Yang menetapkan Baitullahil Haram sebagai kiblat yang baru adalah Allah. Allah bebas menentukan syariatnya. Para manusia sebagai hamba yang patuh, apabila menerima penurunan syariat itu daripada Allah SWT, mereka harus mengikutinya. Jadi dengan latar belakang ini, kita rakyat Kelantan tidaklah perlu takut untuk melakukan perubahan. Boleh berubah. Ya, Ustaz Nik Omar duduk dengan kita, apa yang ada kakak? Seri yang boleh berubah lagi. Nah, ambo minta izin dengan Ustaz Omar nak ulas apa yang disebut oleh saudara Ni Amar ini sebagai mukadimah sebelum kita bincang tawaran kita.
Iaitu Ustaz Ni'amah kata Tok Guru Haji Hadi ada bermimpi jumpa Tok Guru Ni Aziz dalam mimpi, kaki sebelah tak ada. Dan Tok Guru dicerca dan dilempar dengan batu dan segala macam. Dan ditafsirkan kaki sebelah itulah Ustaz Ni Omar hok mari duduk dalam Pakatan Harapan, hok cabut kaki pada Tok Guru. Ya. Jadi ambo nak cerita pada adik kakak, mimpi ini boleh tafsir macam-macam. Tidak mesti satu tafsiran. Ambo nak ambil satu dua contoh. Kalau adik kakak ingat ulama yang paling mahir dalam mentafsir mimpi, nama dia Ibnu Sirin. Kitab tafsir mimpi dia telah diterjemah dalam bahasa Malaysia, ada jual kedai Jaafar Awas. Kitab tebal dia ada dalam terjemahan bahasa Inggeris. Satu orang dia jumpa dengan Ibnu Sirin, "Tok Guru, saya bermimpi mendengar orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa makna mimpi saya?" Dia kata, "Kamu akan naik haji tak lama lagi." Duk 2-3 hari, satu orang lagi lain mimpi, dia dengar orang azan. Dia pun cepat-cepat jumpa Ibnu Sirin kerana kemarin dulu sain dia bermimpi dengar azan, Tok Guru kata boleh pergi haji. Dia pun pergi jumpa Ibnu Sirin. Dia kata, "Amba bermimpi dengar orang azan." Tok Guru kata, "Mong tak lama lagi akan masuk penjara kerana kesalahan mencuri." Dia pun kagum kepala. "Macam mana Tok Guru? 3 hari lepas saya mimpi dengar azan boleh pergi haji. Saya bermimpi dengar azan masuk J." "Betul ke Tok Guru?" Ibnu Sirin jawab, ada dalam catatan buku tu. Yang pertama, dia tu orang baik. "Wa'azim finnasi bil haji ya'tuka rijalan min kulli fajjin amik." Bila didengarkan seruan berhaji, orang pergi haji berbondong-bondong, maka dia ni masuk dalam makna ayat ini. Dia akan dapat seruan pergi haji. Duk tak lama, tahun tu orang tu pergi haji sungguh. Yang kedua dia dengar azan sama. Tetapi ada dalam surah Yusuf, apabila dipanggil oleh orang yang memanggil, "Siapakah yang mencuri? Siapakah yang mencuri?" Awak masuk dalam tafsir mimpi yang kedua, iaitu adanya polis mari tangkap awak kerana awak mencuri. Macam mana satu mimpi yang sama dua tafsir? Jawab Ibnu Sirin, kerana yang pertama tadi latar belakang dia orang baik. Kamu latar belakang orang tak baik. Jadi mimpi yang sama oleh orang yang berlainan membawa maksud yang berbeza. Boleh faham adik kakak? Lepas tu Ustaz Adi mimpi ni, Ustaz Ni Amar faham kaki Tok Guru cabut tu adalah Ustaz Ni Omar. Ambo faham kaki hok cabut tu adalah Ustaz Ni Abdul. Duk situ dulu. Ambo tak sebulan panjang lah. Maknanya faham tu boleh faham macam-macam. Gitu dulu. Jadi tak usahlah duduk pakai buah mimpi. Ya. Kita kena pakai nombor satu syarak. Dalam perlembagaan PAS sendiri pun, dasar PAS adalah Quran, hadis, ijma', kias. Tak ada yang kelima mimpi Tok Guru ataupun mimpi presiden. Kau lagu mana dia kata? Betul dia ambar tak? Tidak gitu kan ni kalau Tok Guru? Tidak gitu kan ni dia kata? Tak? Jadi kalau betul dia ambar, nasabahlah Ustaz ni orang mama hidup ada kita insyaAllah. Lepas tu ambar sebagai abad tua, Tok Guru jaga ambo masa ambo muda lagi. Ya. Masa mula-mula ambo nak bertanding Parlimen Kubang Krian, Tok Guru panggil ambo, "Saya kena bertanding." Ambo masa tu tak ada niat sambut. Niatnya jom jaga Tok Guru, mau ambil Tok Guru, nulis ke Tok Guru, jom pertahankan Tok Guru. Tak ada niat nak jadi Tok Wakil. Lagu mana jadi Tok Wakil mata kita? "Saya entah kena bertanding."
Taksi tu. Lepas tu aku balik tanya ayah, tanya mak, ayah pun tak bagi, mak tak bagi, gigo ayah tu guru. Tok guru kata, kenang bit saya. Ibadat ni bukan atas masjid saja. Lepas tok guru mak ayah tak bagi. Esok lusanya bagilah tu. Nah, tok guru kata hangpa gitu. Lepas tu hangpa tengok ayah hangpa tiap-tiap malam semaya hajat kambo. Tiap-tiap malam semaya hajat kambo, mak hangpa semaya hajat. Siapalah menih tahun 99. Lepas tu tok guru didik hangpa, didik hangpa, didik hangpa. Hangpa nak didik siapa ni? Tok guru sudah berjasa pada hangpa, hangpa nak berjasa ke siapa? Bila ustaz ni orang mamari, hangpa lega. Kerana aku berkhidmat ke tok guru dulu kerana warak dia, kerana juruh dia, kerana bijak dia, kerana tok mak ninuh dia. Tok mak ninuh. Ambo dengan tok guru tak ada. Tok guru kata jerekah kau. Cikgu Rahim tahu. Satu masa ambo ada tetamu daripada Hong Kong, galik duduk buang dia, lambat sampai di airport. Mas kau terbang, mas kena tunggu. Tok guru terkuli dia tunggu. Kerana kau terbang dia tunggu ambo. Bukan tunggu ambo, tunggu tok guru. Jadi dia tak marah sepatah habuk, sepatah tak marah. Duduk senyum lagu tu juga. Sebab ustaz ni Omar duduk senyum tadi. Jadi nak rakyatnya sekarang, tibalah masanya kita bagi peluang kepada anak tok guru sendiri naik balik dalam pentas politik negeri kita. Ambo tidak ada masalah bila ustaz ni Abdul tanding sebagai calon PAS. Masa tu ambo masih naik presiden PAS. Ya. Ambo naik presiden PAS. Ambo ada kuasa macam ni ustaz ni Om ni Amal ni juga. Ambo memberi peluang ustaz ni Abdul tanding di Pasir Mas. Tapi bila PAH tidak bagi peluang kepada ni Abdul tanding di Parlimen Pangkalan Jepun, hak ni menimbulkan masalah dalam fikiran ambo. Kalau betul PAH yang nak menghargai Tok Guru ni Aziz, bapa tidak ni Abdul tanding di Parlimen kali cepat? Acuh dia kakak tanya. Bapa? Bapa kena hantar dia, lepar dia pergi baca. Buat mari orang baca, tanding tempat dia. Tapi takdir Allah, seperti kata Ustaz dia Umar, qadar Allah. Takdir Allah supaya tidak bertindih dua beradik. PAH lepas ni Abdul pergi baca, maka tak ada masalah kalau pakat tak harapan akak ni Umar dicepaka. Tak ada masalah apa. Kalau sani Abdul tani kali jumpa juga, ni Umar tani kali jumpa juga, barulah kita kata melaga-lagakan keluarga. Hening dah lalu yang terbuka, qadar Allah. Kalau menang ustaz ni Umar, Tok Guru tak suka. Tok Guru dalam alam barzah tak suka. Suka. Jadi apa salahnya pakat tolong ni Umar, ustaz ni Umar benih 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, Tok Guru ni Umar, Tok Guru ni Abdul Aziz lah, ni ustaz baru. Nah, kau lagi mana?